Oke. Okay. So, okay. We are going to study about seeds. Okay, seeds, spores. Seeds apa? Ah, ya. Biji, Mister. Biji, tuh. Biasanya kalian temukan di mana? Di dalam buah. Yap, inside. Di buah. 57. Iya, 57. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalian suka makan buah apa? Semuanya nge-like. Oh, banyak buah banana. Halo. Banana. Ada yang bilang banana, ada yang apa lagi? Mister, kalau aku banyak bilang semangka, pepaya, apel, leci, apalagi ya mangga. Jeruk, anggur, ceri, lemon. Oke. Iya. Banyak lah pokoknya. Pernah makan ini? Hampir semua buah pernah. Pernah makan ini? Oh, laci. Biji matahari. Oh, itu. Kuaci buah. Kuaci. Kuaci biji, boy. Kita masih bahas biji dulu, baru nanti kita bahas buah. Oke? Okay? What is that seed? Kuaci ini dari mana? Belanda. Kuaci. Kuaci dari mana? Belanda. Dari... Kuaci itu adalah makanan terkenal yang dari biji bunga matahari. Yep, dari biji bunga matahari. Good. Mister. Okay. Yep. I want to ask, do you see what's on my camera? I only see white. Huh? White? I only see white, like a white page. Okay, jadi biji itu tidak harus dari dalam buah ya. Matahari, bijinya langsung di luar. Mister, ada lagi. Biji dari underground, Mister. Dari sana. Masuk, Mister. Hi, Ashley. Yes. Oke. Okay. Kalau yang biji underground, katanya Keanu, itu bukan biji. Kuaci. Kenapa, Justin? Jason. Kenapa, Jason? Jason, kenapa WhatsApp Mister Justin? Kacang hijau itu apa biji? Kenapa? Kenapa, Polan? Kacang hijau biji. Hijau. Itu yang mana? Justin, kenapa Justin? Oke, okay. Kalau nggak ada, Mister lanjut ya. Suara Mister kedengeran kan? What's up? What, besar. Oke. Okay. Wah, apa itu besar? 14, what's up? Oke. Okay. Mister Andrew. Kita mau bahas tentang bijinya. Jadi kalian silahkan. Ya, ini suburat. Ke page 58, ke halaman selanjutnya, 58. Di situ ada gambar bijinya. Oke, okay, 58 di textbook kalian. Itu ada biji. Mister. Yes. Yang activity book apa yang apa yang mana? Mister, ini buka halaman berapa, Mister? 58 sekarang, Ashley. Yang activity apa yang textbook? Textbook. Oke. Okay. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Okay. Biasanya contoh kalau kita mau ambil biji, kalau di sini mungkin biji kacang ya. Ada coat-nya. Ada pelindungnya. Oke. Okay. Setelah pelindung. Jadi ini halaman 50. 58, Ashley. Apa itu, Mister? Ini salah satu contoh biji. Ini biji, biji kacang. Oke. Okay. Jadi semua biji ada coat-nya, ada pelindungnya.
Oke? Itu yang paling luar, itu pelindungnya. Nah, setelah pelindungnya ada dagingnya. Tahu kalau di situ sebutnya seed leaf. Ya bagian daunnya. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan nutrisi sewaktu dia ditanam. Jadi biar bertumbuh. Jadi ada nutrisi cadangannya. Baru ada yang di tengah sekitar sini, embrio. Embrio ini adalah tip di apa? Bagian yang tumbuh. Nah, Mister mau tanya, kalian pernah makan durian? Pernah. Enggak. Pernah. Aku enggak suka durian. Oh, enggak suka. Baunya enggak enak, Mom. Baunya enggak enak. Aku suka durian, enggak enak. Oke. Okay. Enak. Enak. Mister mau tanya, yang kalian makan itu apanya sih? Gigi-nya. Gigi-nya enggak. Yang kuning-kuningnya itu. Ya, yang kuning-kuningnya. Kuning-kuningnya ini apanya berarti? Ya makanannya. Ya. Bijinya. Teman-teman bijinya. Oh, bijinya. Akhirnya buahnya itu. Dagingnya. Akhirnya durian, Mister, Mister mau ngomong. Mau lihat durian kenapa jadi bikin durian ya? Nanti belum musimnya. Halo. Yang yeah. Dalamnya durian itu aku, yang bikin aku paling jijik. Paling jijik. Ada itu durian aku sih takut turunnya. Oke. Kalau durian, kalau kalian makan, oke, okay, itu kalian makan bagian kulit dan daging dari biji. Oke. Okay? Jadi yang dimakan itu kulit dan dagingnya. Sebenarnya di dalamnya ada biji lagi, ada kulitnya lagi. Itu yang untuk ditanam. Jadi kalau makan durian, kalian bukan makan buahnya, kalian makan bijinya. Oke. Okay. Nah, kalau kita makan bijinya, nanti ada pohon durian itu di perut kita. Ya enggak, ini kan bagian kulitnya, bagian daging dari bijinya. Yang kita makan itu. Yang tumbuh itu yang embrio. Kalau kalian lihat di buku itu embrio yang tumbuhnya. Oke? Okay? Jadi kalau di buku ada seed coat, ada seed leaf, and embryo. Seed coat itu pelindungnya. Pelindungnya ada macam-macam. Oke? Okay? Pelindungnya itu bisa, kalau kalian lihat di buku, peanut seeds. Ya? Mungkin kalian pernah makan yang kacang apa ya, dua kelinci? Yang kenari. Yang ini pernah makan? Nah, itu what's kan ada pelinci. Apa enggak digoreng? Itu, apa itu kacang? Kacang. Itu yang perlu kalian buka, yang ditekan dibuka. Oke? Okay? Karena kalau di kacang. Enggak, itu kulit kacang, kulit dari bijinya. Seed coat-nya. Pinecones. Oke. Okay. Nah. Ada dong. Ada. Kan masuk Enzo. Masuk ke sekolah kok. Oke. Lanjut ya. Mister, kacang mete ada bijinya. Kacang mete. Kacang mede. Sebentar ya, koneksinya jelek. Koneksinya bagus. Bagusnya tentang lag-nya. Ini kan yang kamu tanya, Keanu. Kalau kacang mede, ini sudah bijinya. Iya. Yeah. Ini sudah bijinya. Bijinya dimakan. Iya, yang kamu makan itu makan bijinya. Jadi ada banyak yang kita makan biji. Kalau di buku, ada green bean, ada juga maize. Maize itu maksudnya jagung. Corn seed. Okay. Habis itu ada chickpea. Maize bean tower. Nah, mungkin salah satu yang cukup besar kalau di sini coconut seed.
Mister. Jadi coconut, kelapa, itu tidak dibilang buah ya. Kita bilang buah. Kelapa kayak gimana? Oke, kelapa. Kalau kita lihat yang di sini. Nah, ini memang buah kelapa. Tapi yang kita minum adalah biji kelapa. Yang kita minum dari biji kelapanya. Airnya itu dari biji kelapanya. Oke. Okay. Aku tahu, aku pernah lihat Mr. Bean. Nah. Oh, santannya. Kastanyet. Itu kacang. Santan. Santan. Oh, santannya. Santannya itu berarti sari-sarinya, sari dari kacangnya. Sari dari bijinya. Itu jadi minyak. Bisa jadi santan, bisa jadi minyak. Jadi dari kacang, semua biji ada minyaknya. Yang paling kelihatan itu minyak dari durian sama kelapa. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya tentang biji? Tentang seed, ada yang mau ditanya seed? Kalau tidak ada, kita lanjut ke halaman 60 tentang spor. Oh, ini watermelon. Oh iya, biji. Ini nanti. Sekarang kita masuk ke yang spor. Oke? Okay? Menurut kalian spor? Nah, ini contoh. Ada hantu. Ada hantu. What is that? Oke, okay. Ini adalah spor, spora. Spora itu. Oh my gosh, I don't like it. Embuh. Spora itu mirip kayak. I don't like it. Jadi mereka di bawah daun. Mister itu apa dong, Mister? Kayak coklat-coklat itu. Iya, yang coklat-coklat ini sporanya. Emang itu beracun, Mister? Enggak, ini enggak beracun. Bisa dibilang ini kayak bijinya. Tapi bukan biji. Jadi nanti begitu penuh, mereka akan meledak, menyebar. Bijinya tapi bukan biji. Maksudnya gimana? Bijinya tapi bukan biji. Kalau biji, seperti yang kamu lihat tadi di buku, itu ada dagingnya, ada embrionya, ada pelindungnya. Spora enggak. Spora itu langsung. Dan cara penyerbukannya, dia menyebarnya dengan cara meledak kadang-kadang. Oh. Oke, okay? Mister kasih contoh. Meledak. Ini contoh. Tidak sakit Mister kalau dipegang pas meledak. Ini contoh jamur. Ada sporanya. Terus kenapa kok meledak? Bisa jadi karena sudah penuh atau ya seperti ini. Ada bagian dari luar. Kayak bom. Iya, mirip kayak bom memang. Tujuannya yaitu untuk menyebar. Mister itu baunya nggak enak ya pasti. Spora, kalau kalian kena misalnya, itu bisa ada yang punya alergi. Jadi bisa bersin-bersin. Jadi ada beberapa negara yang musimnya musim penyerbukan. Itu bisa karena sporanya, bisa juga karena ada bunga yang menyerbuk. Itu bikin bersin-bersin. Okay. Itu apa? Alpukat. Ini alpukat. Ini masih nanti. Kita masih lanjutannya. Avocado. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut ke buah. Ada tanaman yang punya buah. Ada tanaman yang tidak memiliki buah. Iya. Kalau menurut kalian buah itu dari mana? Si. Iya. Bunga. Dari bunga. Jadi bunga yang sudah terbuahi menjadi buah. Nah, buah itu sendiri pun terbagi jadi beberapa. Kalau kalian buka di halaman 62. Oke. Okay. Mister stop share dulu. Nah, kalau kalian buka di halaman 62 dan 63, itu ada tentang buahnya. Oh, Kenny udah di rumah. Oke. Okay. Nah, buahnya
Yay, koneksinya jelek. Paling baru dari mulut. Oke. Untuk buah kayak seperti tadi. Halaman berapa, Mister? 62 dan 63. 62 sama 63. Book atau workbook? Activity book atau workbook? Masih workbook. Oke, activity book. Workbook. Workbook. Sorry, textbook. Sorry, textbook. Halaman berapa, Mister? Halaman 62 dan 63. Mister. Kebanyakan ngajar mat ya. Mister, jadi ingatnya workbook. Enggak, ini karena Mister lagi kurang enak badan juga. 63 sama 64, Mister. 63 sama 64. Aku sukanya itu oranye, jeruk sama anggur. Oke, kita mau bahas soal buah. Ada buah yang ada dagingnya, ada juga buah yang tidak ada dagingnya. Ini ada fleshy and dry. Kalau dry, ya seperti kacang, salah satunya itu. Dan dandelion, ternyata dandelion juga itu buah. Nah, cuman ada berbagai macam buah juga. Kalau kalian lihat, ada banyak sekali. Ada banyak sekali buah. Dandelion itu ternyata kesukaan orang. Ada yang buah dari satu bunga. Contohnya cherry, pear, apples. Yes, Christian. Minum. Okay. Nah, ada juga bunga buah yang dari bunga-bunga yang membentuk beberapa biji. Contoh strawberry. Kita coba lihat dulu ya, strawberry. Hey, strawberry. Strawberry, ayo strawberry, strawberry. Yes. Tadi terus tapi enggak error. Iya, karena koneksinya di sini rada error, Polan. Maaf ya. Oke. Tadi talib ya. Oh, koneksimu juga rada error kah? Oke. Oke. Belum keluar. Polan dari. Iya, Polan live karena koneksinya jelek. Oke, ini strawberry. Kalau kalian lihat strawberry, ini yang di luar, ini bijinya. Jadi, ini membentuk banyak biji. Bisa strawberry, bisa raspberry. Tapi kok buahnya bisa besar, Mister? Kayak kuning itu. Buahnya besar, buahnya lebih besar. Tapi bijinya kok kecil. Biasa itu buahnya lebih besar daripada bijinya. Salah dari 100 biji. Salah satunya yang juga seperti ini, tapi bijinya di dalam, watermelon and papaya. Oh, katanya ada orang yang gimana, Christian? Ada banyak orang. Oke. Makan bijinya semangka, karena enggak. Iya. Oke, dan ternyata ada juga bunga yang menjadikan satu buah besar. Satu. Dandelion. Dandelion itu bunga, itu ya dandelion beda. Kalau ini buahnya. Buah yang besar salah satunya pineapple. Oke. Pineapple. Pineapple. Apple. Apple pan. Itu. I have apple. Oh, apple pan. Jangan nyanyi BBA. Michael. I have a pineapple. Oh, pineapple pan. Okay, Michael. Apple pan. Thank you. Okay. Atau nanas. Makanan nanas. Nah, ini pineapple, nanas. Oh. Okay. Nah, jadi, ada yang satu buah dan satu biji. Contohnya tadi, mana itu?
Apukat, avocado. Satu buah, satu biji. Avocado. Avocado. Tapi ada juga yang satu buah, banyak biji. Watermelon, contohnya. Nggak, aku agak suka watermelon. Pepaya juga, biji. Apa, Kenny? Pepaya. Pepaya juga, betul. Oh, aku agak suka namanya watermelon, karena aku sering kena itu bijinya. Itu bijinya nggak apa-apa. Okay. Aku tuh suka anggur. Anggur itu ternyata ada bijinya. Anggur juga ada biji-bijinya. Kalau menurut kalian, banana itu termasuk buah atau sayur? Buah. Buah. Banana buah ya? Iya. Tapi bijinya nggak ada. Ini kan gampang diituin dulu, Mister. 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 Ya? Tomat itu termasuk buah apa sayur, Mister? Nah. Tomat itu termasuk buah apa sayur? Kayaknya berry. Ayo, buah atau sayur? Buah berry sih. Menurutku buah berry. Teman-teman, kamu apa lihat? Jadi ada yang dentu banana. Itu harus berry. Itu ada video-nya. Bisa, ada video-nya. Oke, okay. Kalian. Tomat itu buah apa sayur? Mister tanya kalian. Buah. Tomat itu buah. Buah atau sayur? Buah. Kenapa buah? Buah. Kenapa buah? Kalau buah, kenapa buah? Karena bijinya di dalam. Karena bijinya di dalam, oke, okay. Ada bijinya. Karena nggak enak. Bisa buah, bisa sayur. Bisa buah, bisa sayur. Kenapa Kian? Kok bisa buah, bisa sayur? Buah sayur. Pokoknya sayur bisa, buah bisa. Oke. Sayur bisa. Jadi tomato kalau secara ilmiahnya ini termasuk buah. Yes. Kenapa? Buah sama sayur. Karena terbentuk dari bunga. Buah. Buah kan? Bunga menjadi buah. Beda dengan sayur. Nah, sekarang aku tanya, Mister. Okay. Kenapa kalau di salad sayur itu ada tomat? Bener. Di salad sayur ada tomat, ada tomato. Jadi, kalau mau dibilang, kayak Keanu bilang tadi, tomato itu bisa jadi dua. Bisa buah, bisa sayur. Tapi tergantung penggunaannya. Secara ilmiah. Kalau saus buah. Secara ilmiah. Wortel juga bisa buah sama sayur. Secara ilmiah ini termasuk buah. Kenapa? Karena dia menghasilkan biji. Dia berasal dari buah. Bentar, kalau timun buah apa sayur? Menurutmu gimana? Sayur. Banyak juga sayur. Sayur, kan? Tapi banyak bijinya juga kan? Iya. Dan itu dari timun. Sayur buah sama. Kan enggak ada di sayuran. Nah. Mister, biar lebih enak semuanya search di Google. Kalau mau search di Google boleh, silahkan. Jadi Mister, dianggap sayur, tanda kutip sayur ya, tanda kutip, karena bisa dipakai bersama dengan sayur-sayuran. Mister, waktu itu. Oke, Sean. Mister. Yes. Katanya strawberry bukan berry. Oh, sama. Iya. Apa benar? Nah. Itu Mister baru dengar itu. Tomato is a fruit. Is a fruit. Coba. Kita coba. Berry apa berry? Berry atau bukan? Oke. Okay. Is. Ini sih bukan. A berry. Ya. Okay. Strawberry. Coba dia tuh. The garden strawberry is widely grown hyper. It's not a berry. This is a berry. Mister merasa sih ini bukan berry karena beda. Iya, sama. Yang lain. Aku tinggal cari berry. Blueberry. Blueberry. Coba ya, kita coba cek blueberry. Dari bentuknya saja sudah beda sebenarnya. Oh, strawberry itu. Blueberry. Nah, ini blueberry. Dari bentuknya saja dan cara tumbuhnya pun sudah beda. Iya. Jadi, kalau mau dibilang strawberry, itu bukan berry.
Jadi tapi banyak penanya masih buah. Ini cukup salah, tapi kita nggak bisa ganti. Enak. Tapi kan buah masih buah favoritku nih. Blueberry buah favorit. Super, aku nggak suka buah. Strawberry of fruit. I just like mangoes and maybe blueberry. Strawberry of fruit. Oke, kita lanjut. Kalian buka page 64. Yep. 64. Ini sekilas aja. Nah, harmful plants. Useful and harmful plants. Jadi ada beberapa tumbuhan yang bisa menyebabkan bahaya untuk kesehatan kita. Kenapa kok bahaya? Kenapa bahaya? Karena salah satunya beracun. Oh, kan bisa. Duri, duri. Dan bahaya. Oke, duri bisa. Kalau daunnya bisa kan, Mister? Daun tangkai buah. Halaman berapa? Bisa, kan? Halaman 64, Sean. Kita 64. Iya, 64. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa bikin kita gatal-gatal, bisa bikin kita sesak nafas. Itu ada. Gatal itu kayak seperti tangkai buah. Jadinya gatal-gatal itu jadi kulitnya merah-merah. Itu oh iya betul, energi. Mister, betul. Kenapa Kenny? Kita kulit. Kenny mau tanya apa? Itu yang apa? Harmful plant doom chain itu papaku punya tanamannya. Ada, iya, aku juga punya. Iya, bapakku juga punya. Biasa. Mister, biasanya kalau malam dia kayak bergelombol terus nutup gitu. Kalau pagi dia kayak buka gitu. Oh, nah Mister baru tahu itu. Jadi ini jangan dimakan ya Kenny. Bisa kayak gitu. Nah, biasanya beberapa tumbuhan, di sini memang harmful plants cuma ada dua. Tapi ada satu yang paling sering jadi racun. Bunga matahari. Lah. Bunga matahari enggak dong? Daun bahagia kan, Mister? Apa, Mister? Tanamannya. Apa itu lo ingat nggak? Kalian suka jamur nggak? Suka sih. Aku suka. Cuma enak gitu dong. Oke. Tidak tahu. Mister, aku tahu. Apa itu? Oh, jamur yang warnanya merah-merah itu ya. Apa? Apa sih? Jamur. Jamurnya ada yang kayak api tapi beracun. Hai. Sebentar. Oke. Sudah dapat. Lagi makan kena racun. Jamur adalah jamur. Ini. Wah. Ya kan. Warnanya bagus kan? Merah, kuning. Bagus. Sing tapi berbahaya. Tapi kalau kalian makan ini. Yang cukup lem. Itu kan. Bisa bikin mati. Hah? Kalau kalian makan ini. Oh, ini ada yang racun. Ini enak. Yang beracun. Ini bisa bikin mati. Enak. Ini bisa bikin. Oh, iya, bagian itu ada yang racun. Bagian itu enggak racun. Besar. Mati. Bisa mati. Kalau tidak ditangani cepat-cepat bisa mati. Sebagian nah, apa itu? Mushroom itu? Apa itu namanya racun bagian enggak? Jadi bagian mushroom yang beracun itu sporanya. Spornya itu apa, Mister? Yang tadi yang Mister kasih lihat yang bisa apa meletus-meletus begitu. Bintik-bintiknya itu loh. Bintik-bintik putih ya, Mister. Nah, serbuk itu alergi. Yes, Justin. Mister. Yes, Justin. Di WA grup itu katanya Fulan nggak bisa masuk lagi ke breakout room. Fulan nggak bisa masuk lagi ke breakout room, berarti iya. Berarti. Di grup. Tapi katanya servernya down. Jadi pas aku lihat di berita Fael katanya tolong bilangin Miss, katanya aku nggak bisa zoom. Oh, oke, okay. Sebentar ya, sebentar, Mister cek dulu ya, bentar ya. Ani, sebentar. Guys, Mister cek dulu, guys. Oke. Ada poisonous. Seperti kan lo, kalau jamur putih. Kita tunggu aja ya, Mister datang. Peri. Tut.
apa ya yang mirip apel tapi berbau? Aku jadi ketinggalan nggak seger. Bulan sudah break out. Oke. Okay. Bulan. Oke, Bulan sudah. Maaf ya Bulan. Halo Mister, buka halaman berapa? Ketinggalan. Halaman 4. Sekarang halaman 4. Nanti kamu bisa juga lihat recordingnya kok. Oke. Okay. Halaman 4. Mau. Jadi dari ini mushroom yang berbahaya, jamur yang berbahaya. Oke. Okay. Tapi ada lagi tanaman lain yang juga berbahaya. Tapi jarang sih. Mei 2019. Ini poison ivy. Poison ivy. Oh iya betul. Mister. Ya Keanu. Poison ivy yang di Batman, Mister. Almanda. Itu dia ngambil namanya dari sini bentar. Almanda coba Mister. Apa? Almanda ya. Kita coba cek Almanda, oke? Okay? Almanda. 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 Ini Almanda. Yang berarti yang mana Mister? Bunganya, daunnya, tetangganya atau gimana? Sepertinya sih bunganya. Bunganya cantik tapi berbahaya. Jadi ada bunga yang cantik tapi ini Mister hitam. Jadi untuk para laki-laki jangan mencari wanita yang cakep tapi beracun di dalam ya. Iya iya. Oh iya beracun di dalam cewek matre. Almanda. Oke, ini Almanda. Oh bahaya lah Mister. Kalau di buku kalian dibilang kalau makan ini jadinya muntah-muntah sama diare. Oh. Oke. Okay. Aku tahu. Gimana ya, Sri? Iya. Bunga kan emang buat gak dimakan, Mister. Tapi ada beberapa bunga yang bisa dimakan. Kalau makan almanda namanya orangnya gila. Loh, enggak juga dong. Yes, Kenny. Kayaknya aku pernah dengar getah yang bikin gatal, Mister. Ada getah itu bisa bikin gatal. Oke, bisa nggak kasih tahu lagi? Ada satu tanaman. Kalau semiris manda, kalau oh, Mister. Sebenarnya beracun. Buah apa yang mirip sama apel tapi tidak boleh dimakan itu loh, Mister? Apa gimana Putri? Buah yang mirip sama apel tapi tidak boleh dimakan karena beracun itu apa, Mister? Kok Mister belum tahu? Apa? Bentar. Buah yang mirip seperti apa? Warnanya hijau. Dia doang itu. Nanti malah munculnya ular. Mister, swelling itu apa, Mister? Kan poisonan apple. Kayaknya bukan apple. Mirip sama apple, Mister. Mirip ya, bukan apa, itu. Apa? Mirip sama apple warnanya hijau gitu loh. Warnanya bulat biasanya. Dekat coba pantai biasanya katanya. Ya. Nanti Mister cari ya. Oke. Okay. Coba Mister. Namanya soalnya. Yes, Ashley. Apple. Mister, ini apa? Mirip apa? Kayak gimana, Mister? Apa, Ashley? Yang jamkan. Miss Willy, Mister. Jamkan ini sebenarnya untuk tanaman hias. Bentuknya kayak apa? Kalau di Indonesia, kayaknya namanya daun bahagia, Mister. Namanya daun bahagia kan? Jadi mulutnya bengkak. Kalau bengkak, itu kamu jadi nggak bisa nafas. Oh, swelling bengkak. Yes, ini. Cantik tapi berbahaya lagi. Oh, pernah. Aku punya. Itu di Google, daunnya itu kecil-kecil punya ayah bapak. Aku udah kuat. Mister Dani. Sebenarnya daunnya besar. Mister Dani. Ya sama nih. Mister Dani. Kenapa, Justin? Ini jamkin apa bukan? Bukan dong, beda. Itu kayak daun biasa. Oke, okay. Mister kasih tahu satu tanaman lagi. Kan ini bisa kena apa? Bisa kalian makan itu. Dia cuman. Aku sekarang di hijau. Singkong. Oh, oke, aku tahu apa? Maksudnya. Beracun. Ini kok beracun kenapa? Hati-hati toh, Mister. Hanya beracun. Mulanya harus hati-hati toh, Mister. Iya. Jadi ini beracun karena getahnya. Oh iya getah. Mister mau ngomong. Mister mau tanya. Itu device. Mister mau tanya. Iya, Kian. Silakan, Kian. Terus
singkong, Mister. Singkong bisa dimakan, tapi kok beracun? Yang beracun getahnya itu getah. Kenu. Getahnya itu yang beracun. Jadi kalau getahnya makan... itu yang mana, Mister? Kenapa? Getah. Getahnya. Di dalamnya. Karena yang dimakan apa, Mister? Yang dimakan dagingnya. Dagingnya di mana, Mister? Ini dagingnya. Jadi kalau singkong, kalau kalian makan, kalian nggak pernah makan mentah kan? Beda dengan apel, beda dengan bayam, itu bisa kalian makan mentah. Nah. Ini kalian makan mentah, yang ada langsung gatal-gatal mulut kalian dan bengkak. Harus digodok berapa lama? Jadi harus diproses, entah itu digoreng, entah itu diproses jadi makanan lain, itu bisa. Kalau singkong rebus? Singkong rebus, ya itu, mesti direbus dulu. Kalau kamu nggak rebus, hasilnya pasti bikin gatal. Kalau nggak direbus sih namanya singkong mentah. Singkong mentah. Kalau nggak direbus namanya singkong beracun. Singkong mentah habis itu keras. Singkong beracun. Oh, singkong namanya. Apa ya? Singkong nangis. Singkong kayu mungkin karena kulitnya kelihatan kayak kayu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Enggak. Enggak. Enggak ada ya? Enggak. Kalau gitu, kalau tidak ada. Kita lanjut tapi kita selesai. Oh, enggak cici itu. Kita sampai di sini, tapi Mister kasih tugas ya. No! 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 Mau tugas atau enggak? Enggak. Mister, ada PR. Enggak mau. Siapa yang tugas? Kenapa, Cianu? Enggak tugas. Yang fot. Enggak tugas. Tugas. Emang tugasnya apa loh, Mister? Kalaupun Mister, kalau... tahu, tugasnya dari activity book kalian page 20. Oh, enggak. Tugas. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Kita ini sudah ada tugas robotik. Selama ini sudah ada tugas robotik. Karena ada tugas dan kita selesai. Bye-bye.